lah, dengan platform ni saya nak beritahu, dia punya benda yang paling dibenci. Platform ni benda yang paling dibenci adalah kita deal dekat luar. Itu platform ni paling benci sekali. Kita deal dekat luar, ya, contohnya macam kita dapat apa-apa job dan sebagainya, lepas tu kita nak communicate melalui WhatsApp ke, email ke, Skype dan sebagainya, itu dia paling benci sekali platform ni. So kalau dia dapat detect, dia ada bot dia tau. Dia ada dia punya AI ni, dia punya bot dia akan detect. Kita punya chat tu, kita punya chat box kat sini, setiap perkataan yang kita tulis tu, contohnya perkataan-perkataan tersebut ada nama-nama seperti email, Skype dan sebagainya, kita tulis sahaja, dia terus bagi warning. So kiranya dia kata, okay, jangan proceed dan sebagainya dekat luar. Kalau tak, nanti kita akan suspend. Dia akan bagi warning lah. So kalau kita proceed juga, memang kita akan kena suspend. So and then dia punya suspend dia adalah suspend sepanjang hayat. Dia takkan bagi balik lah. Contoh kalau macam tuan-puan tengok, saya punya profile kat sini, nampak your account has been suspended, please contact customer support. So ini adalah account saya, saya gunakan output sebelum ni pun dia akan suspend. Kita tak aktif pun dia akan suspend. Kita buat salah macam tu pun dia akan suspend, sebab dia betul-betul tapis. Kalau macam pilihan.com tak apa, kita tak aktif bertahun pun, kita tak cari job bertahun pun tak ada masalah. Tapi kat apa pun macam tu, dia kena aktif, tak boleh melakukan dia punya kesalahan, ada peraturan-peraturan yang kita kena follow. Dia punya fee dia tinggi 20% kan. Tapi yang best tu lah, job-job tu lebih genuine. Tu je lah, and persaingan pun kurang. Okay, faham eh? Okay, so kalau sekejap saya tengok contoh, boleh ke saya tunjuk message ini? Job ni dah lama ni. Okay, saya job lah profile ni boleh katakan antara profile yang saya paling sayang ni dulu ni. Okay, sebab apa saya kata profile ni saya paling sayang? Sebab dia adalah profile ni lah yang memang saya dapat job dulu tu, yang 350 USD tu. So profile ni lah, tapi dah kena suspend. Contohnya kalau saya tunjuk saya punya profile. So ni adalah profile saya. So pak ada satu job 100 ni. SolidWorks drafting saya dapat. So yang ni kalau kita tengok nilai dia 100 USD, bukannya 350 USD kan. Tapi bila kita klik, job sebenarnya adalah 300 USD. Ni 300 USD. Tapi dan dia kita tengok ada beberapa banyak review saya dapat ni. So yang pertama 300 USD, lepas tu seterusnya 100, 100. Sebenarnya job ni bernilai 350 USD. Tapi apa yang saya dapat dekat platform hanyalah 100 USD. Semuanya lagi pergi 200.5 USD tu. So 200.5 USD tu adalah, okay, saya deal dekat luar dengan klien ni. Kalau kita tengok klien ni kan, dia berasal daripada Malaysia, dapat ni Malaysia, Kelang. And then klien ni ada satu review, lepas tu daripada dulu sampai sekarang dia member since lama ni, 2014 ni dia member since 2014. Tapi ya, dia pernah hire seorang je, seorang one hire, lepas tu kosong. Sebabnya saya rasa dia pun dah kena suspend sama macam saya juga. Sebab kita orang masa tu sama-sama deal dekat luar, disebabkan untuk mengelakkan 20% fee tu. So cerita dia macam ni. Masa saya dapat job ni, saya tengok klien daripada Kelang. Kebetulan yang saya, masa ni saya zaman Ihya dulu ni. Saya dapat job 350 SD, job saya yang first dulu. Masa tu saya dekat Vista Alam, dekat Shah Alam. So Kelang dengan Shah Alam ni tak apa jauh sangat kan. So klien tu sendiri yang offer untuk jumpa saya. Dia kata, saya kata boleh lah, saya datang kat Vista Alam kan. So datang, kita pun jumpa, bincang-bincang dan sebagainya kan. Lepas tu dia kata, lepas saya dah kenal dia apa semua sebagainya, saya pun buat kerja apa semua, tunjukkan dia. Dia kata macam ni, bagus you buat kerja apa semua, bagus kan. Cuma isu dia sekarang, kita nak proceed dekat platform ataupun kita nak proceed dekat luar. Sebab dia adalah, kalau kita proceed dekat platform, fee daripada output ni tinggi 20%. So dia pun kena 20%, saya pun kena 20%. So banyak lah. Contoh kalau macam job tu 350 USD, 20% daripada 350 USD ada sangat banyak. Banyak kan, saya pun kira-kira masa tu, banyak dekat kena ni. So masa tu lah kita deal dekat luar. So bila kita deal dekat luar, payment tu dia direct masuk dekat, transfer dekat saya punya bank account masa tu.
And then tinggal satu isu. Macam mana kita nak close kita punya projek yang dekat Apple ni? Sebab projek kat Apple ni dah tergantung. Dia dah apa, progress dia dah stuck sebab kita dah deal kat luar tadi tu. So dia pun bagi idea. Okay, macam ni. Apa kata, apa, $250 tu saya bayar direct dekat dia punya account. $100 lagi saya bayar melalui platform. So sekurang-kurangnya $100 tu kalau tolak 20%, hanya dapat $20 je lah. So $20 lagi terugi, tak banyak lah rugi. Okay, and then dia punya benefit yang seterusnya adalah kita boleh bagi review. So saya boleh bagi review kat dia, dia boleh bagi review kat kita. So review tu akan cantik lah, akan keluarkan kita punya profile. So masa-masa setuju. Bila setuju, kita dapat macam mana lah, tamatkan kontrak ni, paling tukar job tersebut. Dia awardkan saya $100 je, selebihnya daripada saya direct. Lepas tu, tak lama lepas tu, masing-masing kena suspend freelancer.com, dia dapat detect. So dia pun suspend saya punya account. Jadilah macam ni, apa ni, your account has been suspended, please contact customer support. Sebab itulah ni boleh katakan account saya pertama dulu, yang mula saya join program ni kan, saya buat, and then saya dapat job. Lepas tu tak lama kena suspend. Itulah dia punya kisah dia. Sebab itulah tuan-puan semua, saya nasihatkan kalau boleh jangan deal dekat luar, terutama kalau platform Upwork ni. Kalau freelancer.com mungkin boleh lagi lah, tapi saya tak sarankan sebabnya bila kita deal dekat luar, security tu tak ada. Dari segi, terutama dari segi payment. Macam saya boleh deal dekat luar sebab klien tu adalah klien Malaysia. Saya jumpa dia, saya jumpa dia personal. Saya kenal dia semua sebagainya. Saya tahu company dekat mana, business card semua saya ada. And then saya pun tahu dia punya admin apa semua, bagi invoice dan sebagainya kan. Benda tu semua ada. Kiranya sebab saya jumpa dia berdepan kan. So kiranya kalau dia tak bayar dan sebagainya, saya tahu lah kat mana saya nak klien, nak jumpa dan sebagainya, nak cari kan. So boleh. Tapi kalau kita deal dengan klien international, which is yang kita tak tahu pun dia duduk mana dan sebagainya, so bila kita buat macam saya ni, kalau you tak dibayar, kita tak nak buat apa lah. Faham eh? Sebab itulah kalau boleh semua hanya melalui freelancer.com. Contoh freelancer.com 10% ni, 10% kan, so tak banyak sangat lah compare dengan Upwork.com ni. Upwork.com ni mahal 20%. Okay, so faham eh? Okay, ada soalan apa-apa nak tanya? Okay. Tiada. Okay, so kalau tiada, saya harap semua fahamlah. Okay, and then dengan itu, maka kalau tak ada soalan, maka tamatlah kita punya lesson pada hari ini. So kita dah cover semua kan. So hari ini kita dah penat nak pergi berperang ni kan. Semua benda kita dah belajar kan, macam nak cari job apa semua, nak tulis proposal semua, kontes dan sebagainya. Kita dah siap untuk dah berperang, dah berjaya berperang. Kita dah dapat lah experience, pengalaman semua tu kan, ilmu semua tu kan. Okay, and then esok, okay, saya akan share sikit apa esok kita akan belajar. So hari pertama hari tu kita buat preparation, hari kedua tu hari ni kita dah pergi berperang. Esok kita nak pergi bertahan. Sebab apa? Esok kita ada satu lesson, ada dua lesson sebenarnya. Satu bahagian lesson 10, kita akan start kita punya esok sesi dengan lesson 10, iaitu client management. So, client management ni adalah kita akan ajar macam mana kita nak deal dengan klien-klien yang bermasalah. Macam mana kita nak nego dan sebagainya, challenge-challenge yang berlaku dalam online platform ni, contoh macam mana kita nak overcome benda tu, klien yang tak respon dan sebagainya. Semua tu kita akan share esok pada lesson 10. And then selepas client management tu tamat, kita ada satu lagi lesson, iaitu lesson 11. Lesson 11 ni adalah scam. Dia adalah scam alert. So scam alert ni boleh dikatakan antara topik yang terpenting jugalah. Sebab dia tak guna kalau kita pandai cari kerja apa semua, kita power cari kerja. Sebab sebelum ni kita dah belajar cari kerja semua, dah bagi tips and tricks semua. So saya yakin semua dah power dah nak cari kerja. Tapi tak guna kalau kita pandai cari kerja, kita power cari kerja, tapi end up kita kena scam. Kan? So kita power cari kerja semua, tapi last, duit kita bukan makin banyak tapi makin sikit. Ataupun kita buat kerja sia-sia je sebab kan kena scam dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya esok kita ada lesson 11, iaitu
topik scam, kita akan share apa, macam mana nak elakkan scam, macam mana nak detect scam, macam mana modus operandi scammer-scammer ni buat, macam mana dia nak scam kita. Semua tu kita akan share. Apa kita kisah-kisah yang pernah berlaku sebelum ni. And then apa benda yang macam saya nak bagi sikit tips, bukan tips lah, saya nak bagi satu sikit hint, clue, iaitu clue. Okay. Sebelum ni kan kita belajar kan. Kalau klien tu verify dia punya payment, kalau klien tu dia punya review cantik, klien dia review cantik, verification dia cantik, semua dah verify dan sebagainya. So saya pun cakap, okay, klien tu boleh kita pay kan? Memang boleh. Tapi nanti, masa scam kita akan share esok tu, kadang-kadang ada di kalangan scammer tu, dia datang daripada klien yang legit macam tu. Dia punya profile dia cantik, dia punya review dia cantik, dia punya payment dia cantik dan sebagainya, semua okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia adalah scammer. Dia ada tahap-tahap macam tu. Dahsyat kan? So kita pun rasa macam mana ni kalau orang macam tu pun boleh scam? So kita akan tunjuk lah esok macam mana dia punya ciri-ciri dia. Sebab itulah kalau topik scam ni boleh dikatakan, kalau saya lah, saya akan cakap okay, topik yang paling menakutkan sekali lah. Sebab itulah kita tak ajar awal-awal. Kalau kita ajar pada hari pertama itu, mungkin tuan puan dah tak ada dah hari kedua, hari ketiga ni kan. So, tak adalah. Tapi dia itulah lebih kepada precaution. And then dekat topik scam tu nanti ada juga, bukan yang semua kisah takut lah, dia akan juga ada kisah-kisah yang sangat sedih. Kisah tersebut memang sedih. Disebabkan kisah tersebut dah ada berlakunya, nanti esok kita akan belajar bahagian client management nanti, ada sesuatu yang wajib kita suruh kita punya peserta buat disebabnya kisah sedih tersebut. So nanti masa interview session kita kena wajib buat benda tu supaya tak nak jadi macam kisah sedih tersebut. So kisah tu nanti saya akan share pada bahagian scan. So esok macam saya cakap lah, esok kita nak bertahan. Hari ni kita dah pergi berperang, esok kita nak bertahan daripada serangan-serangan yang boleh mengambil duit kita lah, membuat kerja, membuat kita penat buat kerja dan sebagainya. Supaya kalau serangan-serangan tu datang semua, kita boleh tepis macam tu je. Datang scammer sana, kita tepis tu lah, kan? Scam, tak payah lah nak scam aku. So datang sana lah, kita tepis lah. Ini cuba nak curi duit aku lah, ini cuba nak kerja pay lah ni lah. So kita tepis macam tu je. Tu hari ketiga nanti. So, boleh? Kalau boleh, semua ada lah esok. Kalau tak ada, rugi lah. Dah belajar banyak-banyak kan, tapi esok benda yang boleh dikatakan yang terpenting, kita tak belajar, so macam rugi lah. Okay. Faham eh? Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi soalan, okay, saya akan tamatkan kita punya sesi latihan kita pada hari ini. Terima kasih sebab setia dengan saya pada hari pertama dan sampailah hari kedua ni. So esok kita ada tinggal satu lagi hari, iaitu hari bertahan. Saya harap semua boleh adalah. Okay, so terima kasih. Saya akan tamatkan sesi latihan ni sekarang. Terima kasih semua. Jumpa balik esok. Sama juga kita akan start kelas pada pukul 9. 9 pagi kita akan start macam biasa. Okay, so terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Bye-bye.